Sebelum tidur tuan-tuan, baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Kedua, minta ampun untuk diri kita, mak ayah kita dan sekalian orang Islam. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang ketiga, sebelum kita tidur, berselawatlah kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kisahlah selawat apa yang tuan-tuan hafal. Dan yang keempat, bacalah tasbih. Kerana dijanjikan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca satu tasbih, dia telah menanam satu pohon di dalam jannah Allah. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.